Ya, alhamdulillah, tahun-tahun saya mengucap puji syukur bisa bermain baik hari ini dengan tanpa ada cedera. Ya, hari yang cukup melelahkan juga, walaupun main street game 2 kali, tapi cukup menguras tenaga, menguras fokus juga. Tapi alhamdulillah saya bisa melewati 2 match untuk hari ini. Di lapangan tadi kan ada kelihatan ada kesulitan beberapa kali ya di poin-poin terakhir. Iya. Iya, sempat ngendorin dari pola permainannya, jadi lawan sempat berkembang sebentar, tapi akhirnya saya bisa mengembalikan kondisi dengan mau main berani sama nekat aja sih. Jadi saya bisa menggunakan. Lalu sejauh ini kan kamu sendiri nih baru yang lolos ke semifinal baru kamu. Gimana perasaannya? Apakah ada pressure tersendiri atau justru kamu malah termotivasi nih dengan posisi saat ini? Ya alhamdulillahnya sih bisa melewati, nggak terlalu menjadi pressure, lebih jadi motivasi aja. Karena memang saya selalu memberikan yang terbaik di setiap game yang bisa. Jadi kayak gitu. Sebelum match ngobrol sama kamu. Iya. Ada pesan nggak nih? Ya pasti main berani aja, jangan main dengan beban itu, main dengan enjoy, berani aja, main seberani mungkin seenjoy. Hasilnya pasrahin sama yang di atas. Selagi kita berusaha pasti dikasih yang di atas gitu sih kata bapak gue. Kan dari awal katanya kan belum bisa kontrol emosi kalau main di Spanyol. Ya mulai kesini saya lebih bisa mengendalikan emosi saya, walaupun kadang ada beberapa yang kurang saya bisa kontrol, tapi pelatih juga bantu mengingatkan saya juga minta tolong pada pelatih untuk selalu mengingatkan saya, jadi ya bisa kontrol sistem dalam. Buat persiapan besok sendiri pasti balik lagi dari jaga kondisi, jaga istirahat, sama jaga pola makan di sini, sama kembali lagi mentalnya harus lebih siap menghadapi match besok, karena pasti ya udah di babak semifinal lawan juga nggak mau tambah kalah, pasti kita harus lebih siap juga buat menghadapi turnamen besok. Thank you.